Nah, gimana, Pak? Memang tol bukan untuk tukang becak gimana kok. Tapi kalau secara ekonomi berdampak. Bilang saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol lah, kok saya nggak bisa menikmati tol? Ya salah dewe becak. Soal tol kan sempat dikritik oleh Cak Imin, katanya nggak bisa dinikmati tukang becak gitu. Nah, memang tol bukan untuk tukang becak gimana kok. Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat. Iya, ya Pak? Konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Lu coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Nggak ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Oke ya, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.